Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan pindah tanamkan ke pot ini sebenarnya. Ada pot yang bagus. Tadinya saya mau pakai planter bag. Ini pohonnya ada 3, planter bagnya tinggal 2. Jadi yang 2 ini saya mau tanam di pot. Saya siapkan potnya ini. Ini dua-duanya ini jenis Jupiter. Tadinya saya mau bikin di satu apa lanjaran semuanya Jupiter. Ini kemarin karena ini agak lama, saya harus tahan sampai nunggu tunas-tunasnya muncul. Biasanya sudah muncul. Tunas-tunasnya muncul, sudah muncul semua ya di sini. Ini juga sudah muncul, tunas-tunasnya mau saya pindahin ke dalam pot. Saya mau taruh di dekat kolam. Sampai dekat kolam ini di depan rumah. Jupiter, ini juga Jupiter tuh, lalu tulisannya MJP, ya, saya percaya aja lah. Ini yang 2 ini dikirim oleh Mas Hari Agriculture dari Rembang. Nah, ini yang mau saya pindahin duluan nih, tinggal media tanamnya yang belum siap. Sudah siap, saya beli 2 media tanam yang itu aja siap, campur sama yang media tanam yang sudah ada, beli 2 lah. Dapat kiriman dari Pak Hitam. Ya, Pak Hitam di Purwakarta. Itu saya pesen 3. 2 udah lama saya pindah sana, makanya ini tadinya agak mengkhawatirkan ini. Agak layu-layu gitu. Saya udah tadinya udah mikir mau kirim gambarnya ke Pak Hitam kalau ini agak mengkhawatirkan karena layu semua nih, makanya akhirnya itu kan daunnya sebelah kiri kan pada hilang kering. Ini juga masih ada yang di bekasnya nih, robek-robek. Tapi ini tunasnya tuh tiap itu muncul tunas air paling gitu. Ini juga Jupiter ini. Saya belum tahu mau saya tanam di mana itu. Saya tanam di planter bag, ada sih planter bagnya. Kalau saya pindahnya tunggu berapa hari lagi lah. Dulu pindahin. Mau saya tanam di sini. Tinggal saya tambah media tanamnya itu, media tanam yang udah jadi aja lah. Pusing saya. Ini tanah biasa kemarin-kemarin pakai buat nanam juga itu. Di sini udah banyak mikrobanya nih, udah cacing apa ada di sini. Ini satu pohon di sini, ada satu pohon lagi di sana lagi. Satu lagi di sana ada 2. Ntar saya bikin tiang di sini untuk ke ajirnya. Airnya itu bisa digunakan untuk penyiram. Ini kelihatannya meternya harus lebih porus. Sekam.
Kayak gini yang sudah saya tanam jenis Jupiter. Mudah-mudahan ya dia tunas-tunasnya sudah udah tumbuh sih. Tunasnya sudah tumbuh bagus. Saya grounding sudah cukup lama di karantina. Karena ternyata ini termasuk batang yang paling kecil, paling pendek. Agak lama saya. Ini cupe. Ini juga cupe. Ini juga cupe ter. Ini pasangannya dia memang ini satu sama dua batang. Sudah kelihatan tuh di setiap ruas tumbuh tunas. Mungkin terasa air sih yang tadi ngajar. Hari ini juga tumbuh dulu. Sudah tinggi baru saya mainkan. Ini metannya mudah-mudahan cocok nih. Saya ambil dari bagian metan yang tanaman anggur yang sudah gede. Dan saya tambah beberapa. Nah, demikian laporan tentang kegiatan pengangguran penanaman dua pohon jenis Jupiter. Kali ini memang agak antik, saya tanam di dekat kolam, nempel di kolam. Ini ikannya ikan nila merah. Nila merah, kemudian ada tanaman aquaponiknya ini. Kangkung, cuman kangkung saya bisanya, yang lain-lain saya nggak bisa. Kita demikian, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.